Halo, halo guys, selamat sore, salam ketemu lagi dengan Johan Cue Channel. Jangan lupa untuk menerapkan 5M ya, selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan kalau saya sih yang terakhir adalah mau divaksin. Ayo, siapa yang nggak mau divaksin? Oke, kali ini saya akan mereview hasil foto ya, foto dari JJRC X16 Heron yang kapan lalu kita sudah lihat hasil videonya. Sekarang saya akan kasih hasil foto dari JJRC X16. Bendanya seperti ini, kamera seperti ini. Kan dari awal udah bisa bilang ini enggak bergimbal, jadi otomatis ketika dia bergerak, nah dia ikut bergerak ke sana, dia bergerak, nah otomatis ketika ini kameranya FPV, nah dia ikut bergerak, dia jalan ke depan pun, nah dia bergerak, ketika dia mundur ke belakang, nah begitu, belakang ke depan, nah. Oke guys, lihat hasilnya sekarang, foto dari JJRC X16 di indoor dan di outdoor. Jangan lupa subscribe, share sebanyak-banyaknya. Semoga channel ini semakin berjaya. Terima kasih. Oke kawan, oke, tadi kita sudah membahas yang indoor, tadi kan indoor ya, indoor. Nah sekarang kita akan cek foto dari hasil JJRC X16 Heron yang di outdoor. Nah jangan lupa dilihat, jangan lupa subscribe dan share dimanapun Anda bisa. Semoga channel ini tetap bisa berjaya. Terima kasih, yuk kita nonton yang outdoor sekarang. Cekidot. Oke, guys. Tadi kita sudah melihat hasil foto JJRC X16 dari indoor dan outdoor. Ya, itulah hasilnya dan Anda yang menilai. Oh ya, guys. Jangan lupa untuk tetap di 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Semangat ngedrone. Dan subscribe. Thank you.